الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. الحمد لله di siang hari ini kita kembali bisa untuk bertalabul ilmi. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masuk pada bab malaikat tidak berhak untuk diibadahi. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, satu di antara tiga makhluk yang berakal dan penciptaannya lebih dulu dibandingkan manusia ataupun jin. Dan keberadaan malaikat itu harus kita imani, bahkan sebenarnya bisa kita rasakan keberadaan malaikat itu di sekitar kita. Bagaimana caranya bahwa di sekitar kita itu banyak malaikat? Ketika ibu-ibu merasa terangsang untuk melakukan ibadah, maka ketahuilah bahwa di situ telah hadir para malaikat. Tetapi sebaliknya, kalau ibu-ibu terangsang untuk melaksanakan maksiat, maka di situ hadir banyak syaitan. Artinya malaikat itu kita bisa rasakan ketika hati kita itu ada dorongan untuk melakukan kebaikan, melangkah ke tempat-tempat ilmu seperti siang hari ini kita belajar, atau melangkahkan kaki untuk bersedekah, untuk melaksanakan kewajiban Allah dan begitu seterusnya. Tetapi malaikat memang dibedakan di antara jin dan juga manusia sebab tidak diberikan syahwat untuk maksiat. Sehingga malaikat itu wa yaf'aluna ma yu'mar. Mereka hanya melakukan apapun yang Allah perintahkan. Mereka tidak akan maksiat sedikit pun. Dan jumlah mereka banyak. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat malaikat di mana? Di Baitul Ma'mur. Jumlah malaikat yang bertawaf di Baitul Ma'mur sehari-harinya itu 70 ribu malaikat masuk, kemudian tawaf, kemudian pergi dan entah berantah kemana dan tidak pernah kembali. Kemudian besoknya juga sama, datang malaikat dengan jumlah yang sama, kemudian tawaf, kemudian entah berantah pergi kemana dan tidak pernah kembali. Dan begitu seterusnya setiap harinya, Baitul Ma'mur itu ditawafi malaikat sebanyak itu. Bahkan ketika Nabi menggambarkan bagaimana Jahannam ditarik oleh malaikat, menunjukkan banyaknya jumlah malaikat itu, bahwa Jahannam itu ditarik dan memiliki 70 ribu tali kekang. Setiap tali kekang itu ditarik oleh 70 ribu malaikat. Ibu bisa bayangkan berapa jumlah mereka. Banyak sekali. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma huwa illa dzikra lil bashar." Tidak ada yang tahu jumlah berapa malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lah, di antara tugas-tugas malaikat, mereka adalah melaksanakan semua perintah Allah. Di dalam kitab ini kita akan mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan sebuah perintah kepada para malaikat. Gimana gambarannya? Inilah yang kita akan bahas di sini, dan kita nanti bisa memetik ibrah dan pelajaran bahwa malaikat itu sama dengan kita, sama dengan jin, sama dengan yang lainnya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala.
yang tidak memiliki manfaat dan juga tidak bisa mencegah madarat. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-'aliyyul kabir. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, para malaikat itu, mereka berkata, apakah yang telah difirmankan Allah Rabb kalian? Mereka menjawab, perkataan yang benar, dialah maha tinggi lagi maha besar. Di dalam surah As-Saba 23 ini, Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu, memerintahkan sebuah perkara kepada malaikatnya. Kemudian setelah pengarang menyebutkan tentang surah As-Saba 23, maka di sini beliau mencantumkan satu riwayat dalam rangka tafsirul hadis, mentafsirkan ayat dengan hadis. Tafsirul ayat bil hadis namanya, mentafsirkan ayat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan di sini, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Idza qadallahu amra fis samai." Apabila Allah Subhanahu wa taala perintahkan sebuah perintah di langit, dharabatil malaikatu bi ajnihatiha khad'anan liqaulihi, maka para malaikat akan mengepak-ngepakkan sayapnya karena tunduk dengan firman-Nya. Dari sini menunjukkan bahwa malaikat itu punya sayap. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan bahwa malaikat itu memiliki sayap. Terkadang 2, 3 atau mungkin lebih. Bahkan malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Kemudian malaikat-malaikat itu ketika datang perintah Allah, maka mereka mengepak-ngepakkan sayap mereka. Ka'annahu silsilatun 'ala safwan yang fuduhum dharik. Firman Allah Subhanahu wa taala yang mereka dengar itu seolah-olah seperti suara gemerincing rantai yang dipukul di atas batu. Jadi kalau seandainya ada rantai, anggaplah rantai kapal, kemudian di depannya ada batu yang sangat kokoh, yang sangat licin, kemudian dibentur-benturkan ke batu, itulah suara gemerincing besi yang dipukul ke batu. Jadi dahsyat sekali gitu ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala hendak memfirmankan sesuatu, menugaskan sesuatu kepada para malaikat, maka terdengar suara gemuruh seperti besi atau rantai besi yang dipukul-pukulkan di batu. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-'aliyyul kabir. Apabila rasa takut mereka telah hilang, maka mereka akan mengucap, apa yang telah difirmankan Rabb kalian? Mereka menjawab, perintah yang benar, kebenaran, dan Dia maha tinggi lagi maha besar. Maksudnya begini, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala hendak memerintahkan sebuah perkara kepada malaikat, kita tahu bahwa malaikat satu-satunya yang mengemban wahyu dari Allah Subhanahu wa taala adalah Sayyidul Malaikah Jibril alaihi salam. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sebuah perkara, malaikat yang lain tidak tahu. Yang tahu hanya Jibril saja. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala hendak memerintahkan sebuah perkara, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat gemuruh yang sangat dahsyat
seperti gemerincing besi yang dipukul-pukulkan di batu keras. Lah gemuruh dahsyat itu menjadikan seluruh malaikat yang di langit pingsan. Semua yang ada di langit pingsan. Dan yang pertama kali siuman adalah malaikat Jibril. Jibrillah yang pertama kali siuman dari semua malaikat yang ada di langit yang jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril pun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan kepada Jibril dengan sebuah perintah. Boleh jadi perintah itu bentuknya disuruh untuk menurunkan hujan atau menahan hujan, menyuburkan tanah, mengeringkan tanah, mematikan, menghidupkan, menghancurkan, membangun, dan begitu seterusnya. Itu semua awalnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Jibril. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Jibril, maka selesailah perintah Allah kepada Jibril. Maka ketika itulah seluruh malaikat yang pingsan siuman semuanya. Kemudian Jibril pun turun dari menghadap Allah Subhanahu wa taala, pertama menuju malaikat hamalatul arsy, malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya 8 itu. Kemudian ketika para malaikat pemikul arsy dan malaikat-malaikat sekitarnya bertanya kepada Jibril, "Madza qala rabbukum ya Jibril?" Apa yang difirmankan Allah kepada engkau wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, "Qala al-haq." Kebenaran. Perintah ini, perintah itu, titah ini dan titah itu. Maka seluruh malaikat yang ada di atas arsy, yang ada afwan malaikat pemikul arsy dan malaikat-malaikat di sekitarnya, mereka pun bertasbih semuanya. Semua bertasbih membersihkan dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Jibril akan turun sampai ke langit ketujuh. Maka para malaikat di langit ketujuh akan berkata kepada Jibril, "Madza qala rabbuka ya Jibril?" Apa yang difirmankan Rabbmu untuk kami wahai Jibril? Maka Jibril pun memberitahu bahwa Allah memerintahkan ini dan itu, ataupun memerintahkan titah ini dan titah itu agar kalian laksanakan. Maka semua malaikat di langit ketujuh bertasbih dan mengucapkan subhanallah, dan semuanya bergema tasbih di langit ketujuh. Kemudian Jibril turun ke langit keenam. Maka para malaikat di langit keenam juga sama mengucapkan kalimat yang sama, "Madza qala rabbuka ya Jibril?" Apa yang diperintahkan Rabbmu untuk kami wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, "Allah memerintahkan ini dan itu." Kemudian semua malaikat di langit keenam bertasbih dan terdengar gemuruh tasbihnya sangat luar biasa. Kemudian Jibril turun ke langit kelima. Maka malaikat yang di langit kelima juga sama bertanya, apa yang diperintahkan Allah kepada kami wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, "Qala al-haq," kebenaran, perintah ini dan itu, titah ini dan itu. Maka semua malaikat di langit kelima mereka bertasbih. Begitu juga di langit keempat, begitu juga di langit ketiga, begitu juga di langit kedua, sampai di langit pertama. Maka para malaikat di langit pertama juga sama, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Wahai Jibril, apa yang difirmankan Rabb kami untuk kami wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, "Qaulul haq," kebenaran, perintah ini, perintah itu, titah ini dan titah itu. Maka semua malaikat di langit pertama semua bertasbih. Lah ketika Jibril berfirman, menyampaikan firman Allah kepada malaikat yang ada di langit pertama itulah, terkadang kalimat-kalimatnya terdengar oleh jin. Jadi jin itu di bawah langit pertama punya pos, tempat mereka bersembunyi untuk mencuri dengar apa yang dikatakan Jibril dari Allah untuk ditugaskan kepada para malaikat yang ada di langit pertama.
Lah ketika jin itu mendengar satu kalimat, maka kalimat itu kemudian akan disampaikan kepada jin yang di bawahnya, kepada jin yang di bawahnya, kepada jin yang di bawahnya, sampai kepada jin yang ada di bumi. Dari situ kemudian jin yang paling bawah, mereka membawa kalimat yang sudah dibumbui dengan kalimat-kalimat dusta setiap ketemu jin dari atas langit sampai ke bumi, di mana 100 hanya satu kebenaran dan 99 kedustaan. Lah dari jin yang paling bawah itulah kemudian dijual kepada paranormal, para dukun, para bomo dan yang semacamnya. Bahwa nanti akan terjadi ini dan itu. Nanti akan terjadi peristiwa ini dan itu. Nanti sebentar lagi akan terjadi gunung meletus. Nanti sebentar lagi akan tsunami. Nanti sebentar lagi dunia akan kiamat. Nanti sebentar lagi begini, begitu. Pokoknya kemudian akhirnya jin pun bertransaksi dengan para dukun, maka dukun pun kemudian berani mentafsirkan kegaiban, sok tahu yang gaib. Ya, perhatikan coba hadis selanjutnya. Fayasmauha mustarikus sam'i wa mustarikus sam'i hakadha ba'duhu fauqa ba'din wasafahu Sufyanu bikafihi faharrafaha wa baddada baina asabihi fayasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahtahu thumma yulqiha al-akharu ila man tahtahu hatta yulqiha ala lisani sahir awil kahin farubbama adrakahu shihab qabla an yulqiha wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu fayakdhibu ma'aha mi'ata kadhbah fayuqalu alaysa qad qala lana yawma kadha wa kadha kadha wa kadha fayusaddiqu bitilkal kalimati allati sumi'at minas sama'. Ya. Setan-setan penyadap berita pun mendengarkan berita itu. Para penyadap berita itu posisinya saling bertumpuk-tumpuk. Sufyan menggambarkan dengan memiringkan telapak tangannya dan merenggangkan jari-jarinya. Jika setan yang di atas mendengar berita itu, maka segera disampaikan kepada setan yang di bawahnya. Kemudian yang lain juga menyampaikan kepada setan yang berada di bawahnya hingga sampai kepada tukang sihir dan dukun. Terkadang setan penyadap berita itu terkena meteor sebelum sempat menyampaikan berita itu. Terkadang pula setan itu bisa menyampaikan berita sebelum terkena meteor tadi. Lalu dengan berita yang didengarnya, itulah tukang sihir atau dukun menyampaikan banyak kedustaan. Orang-orang yang mendatangi tukang sihir atau dukun pun mengatakan, bukankah pada hari anu dia telah mengabarkan kita bahwa akan terjadi demikian dan demikian. Akibatnya tukang sihir dan dukun itu pun dipercaya karena satu kalimat yang telah didengar dari langit. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa dukun-dukun yang sok tahu yang gaib itu, Bu, dukun-dukun yang suka meramal kan banyak ya. Dukun-dukun itu ada yang tingkat dunia gitu ya, kayak dulu siapa itu perempuan tuh, Mama Loren tuh, siapa namanya itu? Ya, Mama Loren deh. Iya, Mama Lemon. Yang ngeramal-ngeramal itu kan akan terjadi ini itu macam-macam lah kan gitu. Ya ada tingkat nasional, ya sampai tingkat RT ya ada dukun tuh. Jadi dukun-dukun nih yang suka ngeramal-ngeramalkan yang gaib ini kan ada tuh di Indonesia itu. Sekarang kan dukun di YouTube tuh banyak tuh. Dukun YouTube sekarang jadi YouTuber tuh dukun tuh. Kan tengok tuh ya nanti Indonesia tahun 2024 gitu ya. 25 akan terjadi ini itu macam-macam kan. Wah ini pokoknya macam-macam lah dukun tuh lah. Tak payah diceritakan. Artinya bahwa dari mana coba orang itu bisa meramal. Bahwa nanti Indonesia tahun sekian akan terjadi ini dan itu. Dari mana? Ya. Lah kalau kita melihat hadis ini. Hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah ini. Rupanya dukun-dukun yang meramal-ramalkan itu, mereka mendapatkan wangsit dari jin. Ya. Jinnya dari mana? Dari jin lagi. Jin lagi dari jin lagi. Dari jin lagi. Sampai kepada jin yang mendengar berita di atas langit sana.
Dari mana jin yang mendengar berita dari langit itu? Dari ucapan Jibril tadi. Di langit pertama ketika menugaskan tugas dari Allah dan mengatakan, wahai malaikat ini kau tugasnya di sana, wahai malaikat ini kau tugasnya di sini, wahai ini kau tugasnya di sana. Lah, jin-jin itu sambil dengar. Kadang-kadang belum selesai ngomong, Jibril baru dapat satu kalimat, sudah disampaikan ke yang di bawahnya. Yang di bawahnya nambah kalimat. Disampaikan ke yang di bawahnya, nambah lagi kalimat. Disampaikan ke yang di bawahnya, nambah lagi kalimat. Sampai kepada yang ada di bumi itu sudah berkalimat-kalimat tuh. Ya, dari satu kalimat menjadi 100 kalimat. Jadi yang benar satu kalimat, yang 99 dusta tuh. Jadi kalau ada dukun ngeramal kok benar, ah itu yang benar. Kebanyakan dia dusta. Kebetulan istidraj namanya. Kebanyakan ramalan dia meleset. Ah kebetulan tak meleset dalam ini. Boleh jadi itu yang benar. Ya. Sehingga manusia kemudian menganggap, wah itu dukun hebat tuh, ramalannya pas cocok ini. Ah, ini kan berarti di sini terjadi bisnis antara bangsa jin dan bangsa manusia, antara jin syaitan dan dukun syaitan ini. Padahal mereka itu sebenarnya para pendusta yang tidak perlu dibenarkan. Kemudian hadis Anwas bin Sam'an ini, walaupun sebagian ulama melemahkan hadis ini, menuturkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza aradallahu ta'ala an yuhiya bil amri takallama bil wahyi. Akhadatis samawati minhu rajfah aw qala ra'dah shadidatan khaufan min Allah azza wa jalla fa idza sami'a dhalika ahlus samawat su'iqu wa kharru sujjadan fa yaqulu awwal man yarfa' ra'sahu Jibril fayukallimuhu Allahu min wahyihi bima arada thumma yamurru Jibrilu 'alal malaikati kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha madza qala rabbuna ya Jibril fa yaqulu Jibril qala al-haq wa huwa al-'aliyyul kabir fa yaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril fa yantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amarahu Allahu 'azza wa jalla. Apabila Allah ingin mewahyukan sebuah perintah, maka dia pun berfirman dengan wahyu tersebut. Langit pun bergetar keras karena takut kepada Allah. Apabila malaikat penghuni langit mendengarkan wahyu tersebut, mereka pun pingsan dan bersungkur sujud kepada Allah. Malaikat yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Allah lantas berfirman kepadanya dengan wahyu sesuai dengan kehendaknya. Jibril lantas melewati para malaikat. Setiap kali dia melewati satu langit, para malaikat yang ada di langit bertanya kepadanya, wahai Jibril, apa yang telah difirmankan Rabb kita? Jibril menjawab, Allah telah memfirmankan sesuatu yang benar. Dia maha tinggi dan maha besar. Semua malaikat pun mengucapkan seperti perkataan Jibril tadi. Jibril lantas menyampaikan wahyu sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jal. Jadi tadi saya sudah ceritakan bagaimana wahyu itu turun kepada Jibril, kemudian Jibril menyampaikan kepada para malaikatnya. Contohnya umpamanya, Jibril ini memerintahkan malaikatnya, turunkan hujan ke ladang si Fulan, turunkan hujan ke ladang si Allah. Nah, seperti itu. Makanya kita lihat dalam hadis Jibril, dalam hadis Bukhari, tentang kisah Israiliyat itu. Jadi ada seseorang laki-laki berjalan di galengan, di galengan sawah gitu ya, di pematang sawah atau di pematang kebun. Tiba-tiba kemudian dia menegak ke langit, ada awan. Kemudian di balik awan itu tiba-tiba ada yang bicara. Isqi hadiqata fulan. Isqi hadiqata fulan. Hujani kebunnya si fulan. Hujani kebunnya si fulan. Ini orang yang jalan di pematang sawah ini heran. Kok ada suara di balik awan? Dan awannya hitam, kemudian berjalan diikuti lawan hitam itu. Setelah kemudian awan itu berjalan dan diikuti, rupanya awan itu sampai di sebuah ladang. Ketika sudah sampai di sebuah ladang, awan itu tiba-tiba hujan. Anehnya yang dihujani hanya ladang itu saja, kiri kanan belakang depan tidak dihujani, hanya sepetak itu saja dihujani, habis itu pergi awannya. Jadi heranlah anak muda yang ikuti awan ini. Kemudian dia tunggu siapalah pemiliknya ladang itu. Setelah ketemu ditanya gitu ya, ini milik bapak? Iya. Nama bapak siapa? Si Anu. Kaget ya, karena persis seperti yang dikatakan oleh orang suara di balik awan itu. Hujani kebun bapaknya si Anu. Kok namanya sama nih? Akhirnya kemudian dia tanya, Pak, apa yang bapak lakukan?
dengan penghasilan kebun ini. Maka Bapak ini mengatakan, sesungguhnya setiap aku panen, aku bagi tiga. Sepertiga aku sedekahkan, sepertiga kembali ke tanaman, sepertiga untuk kehidupan dan keluarga. Rupanya awan itu mendekat karena sedekah dia. Artinya bahwa perintah Allah kepada Jibril, kemudian Jibril merintahkan para malaikat, itu maksudnya apa yang akan dilakukan malaikat, baik di bumi, baik di langit, baik di alam semesta, termasuk juga umpamanya menghujani kebunnya si Anu gitu ya, membuat keringnya ladangnya si Anu ya, membuat seorang bangkrut, membuat seorang kaya, dan begitu seterusnya ya. Jadi memang itu semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Lah dari ini semuanya, dari awal sampai akhir kisah ini, menunjukkan bahwa malaikat itu makhluk Allah. Dia adalah pesuruh Allah. Dia adalah tentara Allah. Dia adalah pembantu Allah. Sehingga tidak boleh diibadahi apalagi disembah selain daripada Allah. Karena orang-orang jahiliyah, mereka menyembah malaikat. Malaikat itu disangka anak putri Allah. Sama dengan orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Sama dengan orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Maka orang-orang musyrik itu mereka menyembah malaikat. Seperti umpamanya agama Sabi'in itu ya. Agama Sabi'in itu mereka menyembah bintang-bintang. Kemudian mereka meyakini di balik bintang itu ada malaikat-malaikat. Ya, yang merupakan pembantu-pembantu Allah Azza wa Jalla. Maka kita sebagai umat yang bertauhid tidak boleh menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, walaupun yang disembah itu para nabi, sampai kepada para malaikat pun tidak boleh disembah. Walaupun malaikat hamba yang tidak berdosa, hanya beribadah saja, tetap saja tidak boleh kita menyembah kecuali kepada Allah. Maka kalau malaikat saja tidak boleh disembah, para nabi saja tidak boleh disembah, macam mana kemudian orang menyembah kuburan, menyembah bin apa namanya pohon, menyembah berhala kan itu ya. Wong malaikat yang sudah jelas-jelas tidak boleh disembah. Maka dari sini kita luruskan tauhid bahwa yang disembah itu hanyalah zat yang menciptakan. Kalau dia tidak bisa menciptakan, tidak layak disembah. Kalau dia bisa menciptakan, berarti memang berhak untuk disembah, dan pencipta satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah dari kisah ini tadi bahwa dunia perdukunan, dunia bomo, dunia paranormal gitu ya, semua asasnya di atas kedustaan. Dunia perdukunan itu semua asasnya di atas kedustaan. Mereka berdusta saja, Bu. Seperti ma'ruf di negeri kita, ada dukun pengganda uang. Banyak orang-orang yang datang uangnya pengen digandain, gitu ya. Apa yang terjadi? Yang digandai itu uang si dukun itulah, makin banyak uangnya kan? Tapi uang pasiennya makin hilang lah. Jadi sebenarnya dukun itu asasnya tipu-tipu, Bu. Ya, karena jin yang memberikan informasi kepada dukun itu adalah jin yang tipu-tipu. Bagaimana tidak tipu-tipu, saya katakan? Kebenarannya satu kalimat. Kemudian dicampur adukan dengan 99 kalimat. Artinya yang benar satu, yang 99 itu dusta. Ketika itu kemudian dijual sama dukun. Jadi dukunnya ketipu jin. Ya kan, karena dia membeli 99 kalimat dusta dan hanya satu kebenaran. Kemudian karena dia ketipu jin, maka akhirnya dukun pun nipu orang yang datang kepadanya. Jadi sebenarnya itu silsilah tipu-tipuan, Bu ya. Jin nipu dukun, dukun pula nipu kita, gitu loh maksudnya ya. Jadi itu silsilah tipu-tipu. Jadi jangan percaya kepada para penipu. Kalau ingin digandakan duitnya, kerja. Ya, insya Allah digandakan duitnya. Usaha, sedekah, itu jelas digandakan. Loh kalau kudukun ngapain? Coba banyak orang yang mati loh dibunuh dukun gitu kan, gara-gara ngambil hartanya dengan motif katanya ingin digandakan. Itu bisa kita lihat di hari-hari beritanya itu. Jadi intinya bahwa peristiwa-peristiwa langit tadi yang dijelaskan dalam surah As-Saba dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita bahwa tidak ada makhluk yang boleh disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu malaikat, para nabi, apalagi para wali, apalagi pohon-pohon, binatang-binatang dan yang semacamnya. Karena la ilaha
illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, ini yang bisa sampaikan. Taib, kita buat tanya jawab saja. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi mau bertanya, kalau yang seperti dulu kakek saya itu sering nggak ngobatin orang gitu. Jadi dengan cara orang nggak sering datang ke rumah gitu dulu, dengan cara ada air kelapa gitu, dia kasih rempah-rempah. Nggak tahu dibaca apa, tapi termasuk itu nek ya. Ya, alhamdulillah. Ya, kalau media obat itu kan sudah saya jelaskan ketika kita membahas masalah ruqyah kalau tidak salah ya, bahwa sebab penyembuhan itu ada dua. Kalau tidak mencakup dua perkara ini berarti bermasalah. Ya, berarti kalau tidak dukun, penipu, kan itu ya. Pertama, sebab syar'i. Seperti mamanya habatus sauda, itu kan sebab syar'i, karena Rasul mengatakan habatus sauda adalah obat bagi setiap penyakit. Madu, ya, karena memang ada anjuran madu itu penyembuh. Minyak zaitun, kemudian buah tin, kemudian air zam-zam, kemudian apa namanya, banyaklah kan itu ya. Hijamah, pokoknya macam-macam, itu namanya asbab syar'i. Kalau ada sebab syar'i memang dianjurkan dalam syariat, baik berdasarkan Quran atau Quran itu sendiri adalah penyembuh, itu ya. Kemudian sunnah Rasul, maka boleh, tidak ada masalah. Yang kedua, sebab kauni. Sebab kauni itu penelitian yang dilakukan oleh ahli-ahli kesehatan seperti dokter dan farmasi. Mereka meneliti sebuah rempah-rempah, sebuah buah-buahan, daun-daunan. Kemudian setelah diteliti memang mengandung unsur-unsur tertentu yang bisa mengobati penyakit tertentu, tetapi tidak secara mutlak, karena bisa menyembuhkan, bisa tidak. Maka tidak mengapa. Berarti dari dua sebab ini kita mengetahui, selain daripada dua sebab ini bermasalah perobatan itu. Contoh umpamanya mengobati orang pakai ludah. Ya kan, poh-poh gitu kan, ludah dia, gitu ya kan, diludahi orang itu, umpamanya, lah ludah dia sudah diteliti belum tuh, sudah dapat nomor balai pom dapat, jadi harus diteliti dulu ludahnya, kalau memang menurut kesehatan dia ludah dia sakti gitu ya, ada zat-zat penyembuh ya, nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau tidak ada, nah berarti dia menjadikan sebab yang bukan sebab. Seperti mengobati orang dengan diikat karet gelang, umpamanya kan. Karet gelang pula gitu ya. Apapun sudah diteliti, karet gelang itu bisa mengobati samurat, umpamanya. Nah, jadi intinya bahwa kalau tidak ada dua sebab ini, berarti bermasalah itu perobatannya. Nah, sesuai dengan pertanyaan, kakeknya tadi ngobati kadang dikasih rempah-rempah. Kemudian dengan air kelapa. Ya sebenarnya secara kesehatan air kelapa kan bagus juga, detox kan gitu ya, untuk ini racun, kemudian rempah-rempah juga bagus. Dari segi itunya benar gitu ya. Tetapi sekarang masalahnya ibu katakan habis itu dia baca-baca. Baca-bacanya itu apa? Apakah baca-bacanya di sini ruqyah seperti baca Al-Fatihah? Gak apa-apa, berarti dia menggabungkan dua perobatan. Perobatan syar'i dengan ruqyah dan perobatan herbal dengan sebab kauni. Berarti makin mantap gitu ya.
Tapi kalau kemudian mantra-mantranya bukan berbentuk ruqyah syar'i, pamannya enggak jelas, was-was enggak jelas gitu ya. Apalagi memanggil jin-jin, ya mambang kelapa, mambang apalagi itu. Wah, itu kalau udah manggil-manggil jin, nah itu berarti bukan di perobatannya, bukan di kelapa sama herbalnya yang bermasalah, tetapi di mantra-mantranya yang bermasalah. Ya, jadi lihat situ ya, dirinci dulu. Tapi kalau memang dia baca-baca itu baca Fatihah, ya enggak masalah. Fatihah kan Quran gitu ya. Wallahu a'lam. Taib, kalau tidak ada, kita tutup. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.